Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info artis yang panas dan terkini di Malaysia. Dan bagi mereka yang masih lagi baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan komen. Suhada rancang sambung pengajian peringkat ijazah. Isteri pelakon Nafis Rosdi, Nurul Suhada Matsuki, akan meneruskan kehidupannya dan merancang untuk menyambung pelajaran ke peringkat ijazah. Suhada 29 ketika ditemui berkata, dia akan mengejar cita-cita dan meneruskan kehidupan bersama anak-anak. Selepas ini, saya akan sambung belajar, mencari ilmu, dan akan mengejar cita-cita saya. Saya tak mau terus peruk, tetapi nak lebarkan sayap. Saya dan terbang tinggi. Saya nak sambung ke peringkat ijazah, tapi semuanya masih dalam perancangan, katanya Harian Metro. Selain itu, Suhada juga menyiarkan bahwa dia akan memulakan semula perniagaan di samping ada beberapa tawaran kerja. Untuk perniagaan, saya akan mulakan semula. Saya nak tinggalkan segala kesedihan dan mulakan hidup baru. Untuk tawaran kerja, banyak juga yang saya terima, tapi semuanya masih dalam perancangan, katanya. Menyentuh mengenai hal kehidupan dan situasi rumah tangganya yang penuh dengan dugaan, Suhada anggap semua takdir itu sudah tertulis buatnya. Semua takdir ini sudah ditulis Tuhan untuk saya dan anak-anak. Saya terima dengan hati terbuka bahwa semuanya hak Tuhan. Tuhan bagi saya dan anak-anak, dan sekarang dia nak ambil balik. Saya dah bersedia. Saya serahkan kepada Tuhan. Hidup kita ini penuh dengan kejutan, dan ini adalah benar-benar kejutan buat saya. Semua yang berlaku atas pilihan yang dibuat Hafiz. Dia yang pilih semua ini. Harapan saya agar semuanya dapat berakhir yang dengan baik, katanya.